Ratusan peserta ikut lomba Fashion Weekend Independence Day. PT Modern Multiguna bersama Seroja Modeling Agency Maluku gelar Fashion Weekend Independence Day diikuti oleh kurang lebih 136 peserta dari anak-anak, remaja, dan dewasa yang dirangkai sebelumnya dengan kegiatan pameran selama 3 hari. Bertempat di Kompleks Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza, pameran digelar selama 3 hari yang dirangkai dengan gelaran Fashion Weekend Independence Day dengan menyediakan berbagai hadiah menarik bagi para peserta lomba. Ketua Panitia Kegiatan sekaligus Manager Marketing PT Modern Multiguna, Feni Siloi, saat menyampaikan sambutannya mengatakan, dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-77, PT Modern Multiguna melaksanakan serangkaian kegiatan pameran yang dilaksanakan selama 3 hari pada lokasi pusat perbelanjaan Ambon Plaza, termasuk juga kegiatan lomba Fashion Weekend Independence Day. Menggandeng Seroja Modeling Agency Maluku, PT Modern Multiguna menyelenggarakan kegiatan ini dengan tujuan untuk memeriahkan HUT RI ke-77 sekaligus mengembangkan minat dan bakat generasi muda di Kota Ambon dalam bidang fashion. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga acara ini dapat terlaksana dengan aman dan lancar hingga selesai. Terselenggaranya kegiatan ini atas kerjasama yang baik antara kami, PT Modern Multiguna, PT Pengelola Ambon Plaza bersama Seroja Modeling. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi yang telah diberikan Bapak Ibu sekalian untuk mensukseskan kegiatan ini. Sementara itu, Cici Salampesi dari Seroja Modeling Agency Maluku selaku pelaksana kegiatan Fashion Weekend Independence Day menjelaskan jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan Fashion Weekend Independence Day sebanyak 136 peserta. Terdiri dari anak-anak 63 peserta, remaja 36 peserta, dan dewasa sebanyak 37 peserta. Panitia, kata Salampesi, menyediakan sejumlah hadiah menarik bagi para peserta berupa piala, piagam, sertifikat, dan uang tunai. Ada lomba fashion show. Fashion show ini katong kerjasama dengan kantor pengelola modern Ambon Plaza dengan Seroja Modeling Agency Maluku. Selain katong ada acara lomba fashion show, di sini katong ada bikin pameran. Jadi pameran itu dia buka sudah dari hari Rabu. Hari Rabu sampai dengan hari Minggu. Sengaja katong bikin pameran itu, kebetulan katong ada di sini, katong promo Bukit Lateri Indah, hunian yang menyatu dengan kesegaran Ambon, kesegaran alam. Hari ini katong punya pesertanya itu kurang lebih ada 136 peserta. Jadi anak-anak itu ada 63 peserta, kemudian yang remajanya itu ada 36 peserta, kemudian yang dewasanya itu 37 peserta. Pada kesempatan yang sama, Yuli Sofyan, salah satu peserta lomba, menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan Fashion Weekend Independence Day karena mereka dapat menyalurkan bakat dan minat terkhusus di dunia fashion. Saya berpartisipasi di sini, saya sangat merasa wow, karena bukan acara ini bukan di apa sih namanya dirancang. Karena secara mendadak, tapi mendadaknya itu yang bukan kurang, tapi itu yang sangat. Saya sebagai peserta, saya sangat mengucapkan terima kasih untuk sponsor-sponsor yang mensponsori acara ini. Mungkin dengan adanya kegiatan seperti ini, bakat dan minat anak-anak warga Indonesia bisa berkembang lagi. Terlihat di lokasi kegiatan, kemeriahan mewarnai seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pameran hingga acara Fashion Weekend Independence Day. Para penonton cukup antusias menyaksikan seluruh rangkaian acara berlangsung dari awal hingga selesai.